Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Kepolisian Resort Jombang melakukan sidak pengamanan ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Jombang. Selain memastikan keamanan, petugas juga memastikan logistik untuk kebutuhan Pilkada 2024 aman tanpa terkendala. Hasilnya ada beberapa kebutuhan logistik seperti kotak suara dan tinta yang rusak. Sejumlah petugas dari Kepolisian Resort Jombang mendatangi gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setempat yang ada di Jalan Romli Tamim, Kabupaten Jombang pada Jumat pagi. Petugas memeriksa kesiapan penyelenggara, khususnya logistik, menjelang pelaksanaan pemilu kada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Petugas ingin memastikan bahwa logistik kebutuhan pilkada Jombang berada di tempat yang aman hingga pemungutan suara, termasuk ketersediaan logistik yang sudah disiapkan sesuai dengan jumlah kebutuhan. Sejumlah logistik Pilkada Jombang 2024 saat ini sudah tiba di gudang KPU Jombang. Di antaranya kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, hingga bantalan coblos. Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi mengatakan, pihaknya memastikan akan selalu siap mengamankan di setiap tahapan pilkada, sehingga pesta demokrasi 5 tahun berjalan dengan baik. Dari sidak ini pihaknya mendapati adanya kotak suara dan tinta yang kurang sesuai dan tidak bisa digunakan. Cukup tadi kami mengawali pintu gerbang dan keseluruhan pintu awal masuknya itu digembok, dirantai, dan di dalamnya pun pengelompokan masing-masing kategori untuk logistiknya juga sudah terkoordinir, tersimpan dengan baik, dan bahkan tadi ada hanya 12 tinta aja ya yang setelah pengecekan ada sedikit mungkin rusak. Nah, sudah diproses oleh pihak KPU sehingga mudah-mudahan bisa selesai dan lengkap pada waktu. Sementara itu, Ketua KPU Jombang Ahmad Udi Maskur mengakui jika ada logistik yang rusak, yakni kotak suara dan tinta. Pihaknya memastikan bahwa logistik yang tidak sesuai sudah dikembalikan ke penyedia untuk diganti dengan baru. Beberapa yang tidak sesuai langsung kita retur, kita kembalikan. Seperti kotak. Kotak kita kembalikan. Terus tinta. Kita retur, kita cek ulang. Ada berapa itu, Pak Ketua? Yang diretur? 8 kalau yang kotak itu ya. Nah, yang tinta aja. Tinta 12. 12 kotak atau 12 botol? 12 ya, kan di dalam kotak itu kan botol itu. Oh. 12 kotak itu yang kotak botol itu. Kan tidak sesuainya biasanya kondisinya gimana? Ya, karena bocor. Jumlah kotak suara rusak dan tinta yang bocor jumlahnya memang tidak banyak. Saat ini KPU setempat sudah memproses mengajukan penggantian kepada pihak penyedia. KPU Jombang juga memastikan sebelum hari pelaksanaan seluruh logistik dipastikan sudah siap. Saiful Mualimin, CTV Jombang.